Hai, hola Horas, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku, Gary Mandro. Jangan lupa untuk subscribe ya. Kita akan nge-reaction Final Fan ya. Wah, kemarin sempat parodinya nggak ada. Kali ini, minggu ini, kembali lagi ya. Setiap Selasa, Final Fan bikin parodi dan kali ini dia buat Rada yang dari film Jab Hari Met Sejal, Shah Rukh Khan dan Anushka Sharma. Oke, ini kalau menurut aku lip-syncnya harus benar-benar luar biasa ya. Karena di lagu ini cepat banget Shah Rukh Khan-nya nyanyi. Tapi kalau Vina Fan selalu keren ya. Lip-sync mereka pasti pas. Kita cek ya. 1, 2, 3. Oh. Keren. Oh, ini yang dari awal itu ya. Yang ada dialognya. Oh. Aye. Lip syncnya pas nih. Wow. Neno. Oh. Keren. Lip-syncnya keren, guys. Pas banget. Wih, cantik ya di sini rambutnya Vina Fan. Wow. Oh. Tempatnya keren, guys. Kerennya ala-ala Eropa ya. Wah. Asik. Wow. Stop. Ini menurut aku keren. Gila. Tempatnya itu ala-ala Eropa ya. Vina Fan pintar gitu cari lokasi. Terus mereka kayak apa ya, kayak enggak bikin parodi, kayak enggak berakting. Natural gitu ya, natural aja. Nah, kayak gitu sih. Kayak artis sinetron kan mereka berakting kan natural. Jadi kayak orang biasa aja gitu kan, maksudnya biasa aja di sini. Kayak mereka enggak berakting, mereka ngelakuinnya ya natural gitu loh. Jadi ini keren banget. Jadi mereka kayak enggak ngeparodiin gitu loh. Ya mereka ngelakuinnya ya biasa aja, kayak ketemu pacar, ngedance, nyanyi. Nah, kayak gitu guys ya. Luar biasa. Jadi di sini dunia milik mereka berdua. Jadi mereka kayak sepasang kekasih yang merasakan indahnya cinta. Nah, kayak gitu deh. Kostumnya Vina Fan, wih, merah ya. Udah kayak Anushka Sharma nih kostumnya. Lanjut. Oh. Wow. Saya bingung nih guys. Mana yang asli, mana yang parodi? Bener kan ini di mana nih syutingnya? Bagus banget. Keren. Aduh, ekspresi mereka. Lihat deh. Si Ferdian Shah Rukh Khan banget gayanya.
Oh. Hah. Gila. Gila. Gila, guys. Ini perfect banget. Oh, yang ditarik itu ya. Wow. Keren. Aduh, Vinavin luar biasa nih. Oh, ini pas banget ya di tempat hijau gitu ya. Banyak daun-daun, pohon-pohon. Pas terakhirnya itu enak banget ngeliatnya, jadi seger, gemes gitu ya. Oke. Tadi ada guys, adegan yang Vinavin rambutnya digini-giniin, itu gila banget. Itu ekspresif, kemudian natural banget actingnya. Semua natural acting mereka. Ada yang keren banget di situ actingnya tadi, yang rambutnya Vinavin digini-giniin gitu kan, dikebas-kebas, dan itu keren banget. Kita ulang ya. Kayak di sini deh. Kayak di sini deh. Ini. Oke, kita ini nih. Yup. Baik, 1 2 3. Nah, ini. Gila, rambutnya Vinavin cantik banget. Digini-giniin. Wow. Nah, mereka berakting udah kayak air mengalir, berakting aja gitu kan, biasa aja aktingnya, nggak usah akting yang maksa banget gitu kan. Luar biasa nih Vinavin, chemistry, ekspresi, lokasi. Wah, wow, lokasi udah kayak di Eropa-Eropa gitu ya kan, gemes banget jadinya. Vinavin keren. Jadi bingung gitu mana yang asli, mana yang parodi. Sama-sama bagus ya kan. Gila ini . Jago banget actingnya ya. Udah kalah artis-artis film. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe Horas.